Bupati Merangin Al-Haris pada Minggu sore membuka turnamen bola kaki Teluk Wangkap. Pada pembukaan turnamen ini dilakukan pertandingan eksebisi antara pemerintah kabupaten dan tim perangkat desa Biuku Tanjung. Bertempat di lapangan bola kaki desa Biuku Tanjung, Bupati Merangin membuka turnamen bola kaki Teluk Wangkap yang pertama. Dalam turnamen ini diikuti oleh berbagai klub bola kaki yang ada di Merangin. Dalam acara pembukaan ini dilakukan pertandingan eksibisi antara tim kesebelasan pemerintah Kabupaten Merangin melawan tim kesebelasan perangkat desa Biuku Tanjung. Di mana pertandingan ini cukup seru dan menghibur. Tim pemerintah kabupaten yang langsung dikomandoi Bupati Merangin cukup tangguh bagi tim perangkat desa Biuku Tanjung. Di mana pada babak pertama sang kapten tim Al-Haris berhasil menyerang 2 gol ke gawang tim perangkat desa Biuku Tanjung. Dan di babak kedua, Kadis Perhubungan Merangin Kanceng kembali berhasil membobol gawang musuh. Dan pertandingan ini ditutup dengan kemenangan 3-0 bagi pemerintah Kabupaten Merangin. Dalam kesempatan ini, Bupati Merangin merasa sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh pemuda terutama Karang Taruna Desa Biuku Tanjung yang membuat turnamen bola kaki ini. Kita membuka dengan resmi acara HUT Karang Taruna yang pertama tahun 2018. Para Taruna Desa Biuku Tanjung, ya, yaitu turnamen sepak bola yang diberi nama Teluk Uang Sakti Cup pertama 2018. Dari Jambi, Andi Tribrata TV, Salam Tribrata.